Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Pemirsa, atlet putri kickboxing Siska Ayu mempersembahkan emas ke-8 bagi kontingen Kabupaten Temanggung pada hari Kamis kemarin dalam ajang Porprov Jateng ke-16 di Pati Raya. Di final, Siska Ayu menang mutlak atas lawannya dari Kabupaten Grobogan. Di final cabang olahraga kickboxing kelas di bawah 52 kg, Siska Ayu nampak begitu mendominasi pertandingan. Dengan teknik dan strateginya, Siska Ayu membuat lawannya tak berkutik. Dalam 3 ronde, Siska terus mendaratkan pukulan maupun tendangannya sehingga mampu meredam kemampuan lawannya. Siska Ayu dinyatakan menang mutlak oleh Dewan Juri dan berhak menggondol medali emas bagi Kabupaten Temanggung. Seusai pertandingan, Siska Ayu mengatakan cukup lega dan senang bisa meraih emas bagi Kabupaten Temanggung. Dirinya tidak menyangka bisa meraih hasil maksimal terlebih baru kali pertama turun di ajang Porprov. Dirinya mengaku untuk Porprov ini telah mempersiapkan diri selama lebih kurang 6 bulan. Siska Ayu mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungannya, khususnya untuk warga Kabupaten Temanggung, staf dan pelatihnya, serta jajaran KONI Kabupaten Temanggung. Mendapatkan emas. Alhamdulillah, gak nyangka banget. Karena bisa dapat emas Porprov. Soalnya baru pertama kali main senior. Oke. Persiapannya berapa bulan? Berapa untuk bisa membentuk? Dari pra-Porprov itu Oktober. Sampai sekarang. Okay. Setiap hari latihan. Tadi sempat di final, sempat kesulitan menghadapi lawan? Enggak. Enggak ya? Oke. Emas yang diraih Siska Ayu adalah emas ke-8 bagi Kabupaten Temanggung dalam ajang Porprov Jateng ke-16 di Pati Raya. Dian Setiawan, Temanggung TV.